Timnas Indonesia diharapkan lawan Brazil usai berjumpa Argentina. Media Vietnam meragukan kemampuan Bima Sakti tukangi Timnas U17. Ranking FIFA Timnas turun usai gagal menang lawan Palestina dan Argentina. Shane Patinama ungkap peran besar Stefano Lillipaly yang membantunya adaptasi. Harga pasaran Miss Hilgers terus meroket sejak diisukan dinaturalisasi. Ada dua pemain Garuda Select yang memiliki performa menjanjikan meski diturunkan dari bangku cadangan pada program Garuda Select. Mereka yakni Raihan Utama dan juga Muhammad Ragil. Keduanya kerap membawa perubahan saat Garuda Select berjumpa lawannya. Tak sedikit dari kesempatan yang diberikan mereka mencetak gol. Akun Instagram @programgarudaselect pun juga memuji kinerja kedua pemain ini. Tidak memulai pertandingan dari awal tidak menghentikan mereka untuk memberikan dampak positif bagi tim. Sebanyak 6 gol berhasil mereka cetak setelah masuk sebagai pemain pengganti, tulis akun tersebut. Ya, performa impresif ini turut membuat netizen menanggapinya. Tak sedikit dari mereka yang justru menginginkan mereka bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. Penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 mendapatkan kritik dari para pecinta sepak bola tanah air hingga media Vietnam. Bahkan The Tau 247 mengisyaratkan terkejut PSSI tidak memilih Shin Tae-yong untuk menukangi Timnas Indonesia U17. Lebih jauh, media Vietnam itu turut membongkar aib Bima Sakti perihal kualitasnya sebagai pelatih. Mereka membeberkan kegagalan legenda sepak bola tanah air itu dalam meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia U17. Dan lebih menyesakan, Timnas Indonesia U17 saat itu gagal lolos setelah di laga terakhir kalah telak 1-5 dari Malaysia, yang pada akhirnya jadi juara grup B. Timnas Indonesia menjalani dua pertandingan. Pertama, anak asuh Shin Tae-yong melawan Palestina. Di laga kedua, Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Argentina. Berkat hasil imbang dan sekali kalah di FIFA Matchday, ranking Timnas Indonesia turun menjadi peringkat ke-150. Walaupun demikian, menariknya poin FIFA Timnas Indonesia malah bertambah. Hal itu karena skuad Garuda dapat pengurangan poin sedikit kala melawan Argentina dan dapat tambahan poin lebih banyak kala menahan imbang Palestina. Ya, total di FIFA Matchday Juni 2023 ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 1,32, hingga totalnya menjadi 1047,46 poin. Adaptasi Shane Patinama di tim Merah Putih berlangsung singkat. Hal itu karena adanya sosok Stefano Lillipaly yang menjadi rekan sekamarnya. Ya, Shane mengatakan dibimbing oleh Mark Locke serta Lillipaly yang merupakan teman sekamarnya. Orang-orang memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan hal-hal kecil. Saya juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka, ucap Shane Patinama, sumber Football Zone. Ia gabung bersama Timnas Indonesia serasa pulang ke rumah bagi Shane Patinama. Ia sama sekali tidak menghadapi kendala berat untuk adaptasi. Ia menunjukkan peran besar Lillipaly di Timnas Indonesia Juni 2023. Ya, walaupun tak diberikan menit bermain oleh Shin Tae-yong, ia ternyata berperan besar dalam adaptasi Shane Patinama. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama menceritakan momen debutnya bersama Timnas Indonesia. Ya, salah satu momen yang paling membekas adalah saat dia menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan tersebut. Saya memulai dari awal pertandingan. Lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, sangat istimewa. Ya, menurut Shane Patinama, atmosfer pertandingan jadi semakin meriah karena banyak supporter yang hadir di laga tersebut. Para pendukung sangat antusias, juga karena tentu saja kami melawan sang juara dunia Argentina. Meskipun Lionel Messi dan Angel Di Maria absen dalam pertandingan, ungkap Shane Patinama. Timnas Indonesia diharapkan bisa melawan Brazil setelah melakukan pertandingan persahabatan berjumpa Argentina. Harapan itu disampaikan oleh pelatih Bali United Stefano Cugura, sumber dari laman resmi klub. Ya, menurut pelatih yang akrab disapa Teko itu, Timnas Indonesia harus menjajal kekuatan Brazil. Semoga setelah Argentina, Timnas Brazil bisa diundang ke Indonesia, kata Teko. Sementara itu, harapan Teko sebenarnya bisa saja terwujud, sebab PSSI berencana untuk mendatangkan lagi negara top dunia untuk melawan Timnas Indonesia. Miss Hilgers merupakan pemain keturunan yang dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI bersama pemain keturunan lainnya yakni Tom Haye. Bahkan informasi resmi disebut bakal segera diumumkan.
Ya, kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram @indonesiaabroad, Selasa 27 Juni 2023. Selain itu, harga pasaran Miss Hilgers terus meroket. Ya, pada Januari 2022 adalah 1 juta euro, atau sekitar 16,3 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di sana, harga pasaran Miss Hilgers kembali meloncat pada November 2022, hingga mencapai 4,5 juta euro, atau sekitar 73,5 miliar rupiah. Dan teranyar pada Juni 2023, nilai pasaran Miss Hilgers bertahan di angka 4,5 juta euro, atau sekitar 73,5 miliar rupiah. Sadil Ramdhani kembali buka suara usai menyatakan dirinya tak diberikan kebebasan main di Timnas Indonesia. Dan klarifikasi Sadil justru memberikan tafsiran baru bagi netizen yang menganggapnya justru mengkritisi kebijakan Sintayong di Timnas Indonesia. Netizen menganggap justru Sadil gagal mendapatkan kepercayaan Sintayong di Timnas Indonesia. Kemudian pada akhirnya Sadil melunak dan juga bertekad bekerja keras untuk mendapat kepercayaan Sintayong di Timnas Indonesia lagi. Terima kasih kritikannya yang luar biasa untuk saya, dan saya yakin berarti supporter Garuda sayang sama saya, tulis Sadil Ramdhani di akun Instagramnya. Kedepan saya akan kerja keras di klub, memberikan performa terbaik agar saya mendapat kesempatan bermain membela timnas di masa mendatang, ungkap Sadil Ramdhani. Pengakuan tak terduga datang dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shane Patinama, yang tertarik berkarir di Liga Indonesia. Shane Patinama belak-belakan kelak ingin merumput di Indonesia, tapi tidak untuk sekarang, karena dirinya saat ini fokus bermain di Eropa. Ya, back Viking FK itu mengatakan mungkin dirinya bermain di Indonesia jelang masa pensiun nantinya. Dan hal itu disampaikan Shane Patinama kepada media Belanda yakni Football Zone. Itu memang tampak bagus dan saya pasti terbuka untuk itu. Ketika saya lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun, kata Shane Patinama, sumber Football Zone, Jumat 30 Juni 2023. Bintang Timnas Argentina Nicolas Taliafico hampir setiap hari mengunggah kegiatannya di Indonesia, sekaligus menampilkan keindahan alamnya. Ya, teranyar Taliafico mengunggah momen saat dirinya jalan-jalan ke area pesawahan, yakni Kamis 29 Juni 2023. Ia juga menampilkan momen saat dirinya makan bersama kekasih dengan latar belakang pemandangan alam di Bali. Beragam reaksi netizen pun bermunculan di kolom komentar Instagram Taliafico, usai bintang Argentina itu kembali memamerkan keindahan alam Indonesia. Itulah Indonesia sangat indah dan keren, apalagi di Bali, kata seorang netizen. Hampir dua minggu, ucap netizen lainnya. Kirain sudah pulang, enggak taunya betah, kata netizen yang lain. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen, karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.